warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Fitri SPD, peserta CKS jenjang SD Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2021. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peserta CKS adalah 1. OJT 1 dan IST 1, 2. OJT 2 dan IST 2. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu pertama, RPK di sekolah magang 1, 2. Kajian manajerial di magang 1 dan di magang 2, 3. Peningkatan PK di magang 2. Terima kasih.
saya sangat senang dengan pembelajaran media flashcard ini, semakin berminat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imad Yasmi. Saya adalah guru SD kelas 4 kemarin. Dengan pembelajaran media kosor ini, peserta didik semangat mengikuti pelajaran dan hasil belajarnya semakin meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magang 1 dan magang 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.